dan sebagai wakil Allah bahwa saya akan hidup di sini murni dan taat selama-lamanya, dan sesuai dengannya secara istimewa memperhatikan pendidikan anak-anak menurut cara hidup yang tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi Serikat Kristus. Diri serta di Gereja Santo Stanislaus Polska 13 Oktober 2019. Agustinus Tulang Terbaik. Saya, Antonius Padua, dengan Pramasti SD, berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa, di hadapan Santa Prafat Maria, Bunda Allah, dan segera kembali surga, dan kepada yang terhormat, Pater Petrus Sunur Hargianto SD, Provinsial Serikat Yesus, Provinsi Indonesia, yang mewakili Pater Jenderal Serikat Yesus dan pengganti-penggantinya, dan sebagai wakil Allah, bahwa saya akan hidup miskin, murni, dan taat selama-lamanya, dan sesuai dengan secara istimewa memperhatikan pendidikan anak-anak menurut cara hidup yang tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi Serikat Yesus. Ini sonda di Gereja Santo Stanislaus Polska 31 Oktober 2019, Danan Pramasti SE. Saya Patricius Mutiara Andalas mengucapkan kau dan saya berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa di hadapan Santa Perawan Maria Bunda Allah dan segenap penghuni surga dan semua yang ada di sini dan kepada yang terhormat Pater Petrus Sunur Hargianto Provinsial Serikat Yesus Indonesia yang mewakili Pater Jenderal Serikat Yesus dan pengganti-penggantinya dan sebagai wakil Allah bahwa saya akan hidup miskin, murni dan taat selama-lamanya dan sesuai dengannya secara istimewa memperhatikan pendidikan anak-anak menurut cara hidup yang tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi Serikat Yesus. Lebih lanjut saya berjanji akan taat secara khusus kepada Sri Paus mengenai tugas-tugas keputusan yang akan ia berikan sebagaimana tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi tersebut. Semalam di Gereja Santo Stanislaus Polska 31 Oktober 2019. Saya Agustinus Eko Budi Santoso mengucapkan kau dan saya berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa di hadapan Santa Perawan Maria Bunda Allah dan segenap penghuni surga dan semua yang hadir di sini dan kepada yang terhormat Pater Petrus Sunur Hargianto Provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang mewakili Pater Jenderal Serikat Yesus dan pengganti-penggantinya dan sebagai wakil Allah bahwa saya akan hidup miskin, murni dan taat selama-lamanya dan sesuai dengannya secara istimewa memperhatikan pendidikan anak-anak menurut cara hidup yang tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi Serikat Yesus. Lebih lanjut saya berjanji akan taat secara khusus kepada Sri Paus mengenai tugas-tugas keputusan yang akan ia berikan sebagaimana tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi tersebut. Semalam di Gereja Santo Stanislaus Polska 31 Oktober 2019. Saya Isidorus Bambang Tutut Jati berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa di hadapan Santa Perawan Maria Bunda Allah dan segenap penghuni surga dan kepada yang terhormat Pater Provinsial Petrus Sunur Hargianto yang mewakili Pater Jenderal Serikat Yesus dan pengganti-penggantinya dan sebagai wakil Allah bahwa saya akan hidup miskin, murni,
Saya Vincentius Senore Prakoso Srikadisus berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa di hadapan Santa Perawan Maria Rosala dan segenap penghuni surga dan kepada yang terhormat Pater Petrus Sungguhan Dianto Srikadisus Provinsial Srikadisus Provinsi Indonesia yang mewakili Pater Jenderal Srikadisus dan pengganti-penggantinya dan sebagai wakil Allah bahwa saya akan hidup miskin, murni, dan taat selama-lamanya dan sesuai dengan secara istimewa memperhatikan pendidikan anak-anak menurut cara hidup yang tercantum dalam surat-surat apostolik dan konstitusi-konstitusi Serikat Yesus. Semarang, di Gereja Santo Paulus Kosta, 31